Halo kawan-kawan, kita berjumpa lagi dengan Suyadi Erwin ya. Kali ini kita akan pasang MCB bla bla bla, langsung saja ke TKP. Nah, ini kita siapkan 2 MCB untuk langsung dipasangkan ke tembok ya. Yang ini yang sudah saya siapkan. Nah, ini kabel yang dari bawah ini dari PLN, dari meteran. Yang dari atas ini adalah lampu kabel ke dalam jaringan ya. Jangan lupa yang dari bawah itu yang dari PLN, dari meteran KWH. Ya, kita coba yang satu kita pasang. Nah, kita buka dulu. Kita tarik pelatuknya di bawah ya. Ya, untuk penjepitnya ya. Ya, udah cukup gini aja, mudah saja kan? Kita langsung praktek di tempatnya ya. Kita pasang yang nomor 2. Kita tarik pelatuknya ya. Nah, kita jepitkan lagi. Oke. Begini ya, kita sudah kenceng ya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan memasang kabel yang nol, kabel nol ya, kabel kosong ini ya, kabel minus. Kita kabel minusnya kita jumper atau kita namanya apa ya, disekrupkan gitu ya. Ya, kita baut di, nah, di bagian kuningan ini ya, yang di atas ya. Nah, selanjutnya kita pasang kabel yang untuk kabel powernya ya, yang ada powernya, yang ada strumnya ya. Kita potong dikit, kita kurangi aja, soalnya kita jembernya dari arah bawah ya. Kita potong, kita bikin jemberan dulu ya, dijember ke sebelahnya ya. Kita bikin seperti ini kira-kira. Nah, kurang lebihnya seukuran jaraknya ya, diukur dulu ya, kurang lebihnya ya segini aja lah. Oke. Ya. Ya, kita bersihkan kulitnya, kita potong jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti akan nongol ya, kelihatan. Kita tekuk seperti letter U ya, seperti ini ya, kurang lebihnya ya. Nah, kemudian kalau agak panjang kita kurangi lagi ya. Nah, kemudian kita pasang seperti ini caranya masang. Ya. Kita skrupnya kita kencangi lagi ya, biar gigitnya kuat-kuat ya. Kemudian kita kupas ujungnya ini, dimasukkan ke, jadiin satu ke tempat jemberan yang pertama ya. Ya, yang pertama kita masukkan. Nah, kita masukkan. Kemudian nanti kita kencengkan lagi bautnya ya, kita kencengkan lagi ya skrupnya ya. Ya, udah, kalau udah kencang, udah oke. Kita akan memasang kabel yang dari jaringan. Nah, ini penampakannya seperti ini ya. Ini saya bikin 2 grup, langsung praktek di tempatnya ya. Oke. Selanjutnya kita akan memasang kabel yang dari jaringan, jaringan di dalam rumah ya. Maaf, kurang begitu, ini kamera kurang saya turunkan dikit, kurang begitu jelas. Yang pastinya ada 2 kabel yang kita masukkan ke dalam MCB yang berjumlah 2 kabel. Oke.
Oke, kabel yang sudah kita kupas, yang satu grup kita masukkan ke dalam MCB dari arah atas. Kita kencangkan bautnya, skrupnya, agar tidak terjadi percikan api ya ketika kita memakainya, menggunakan. Kemudian yang grup kedua kita masukkan lagi. Setelah dikupas sudah bersih dari kulitnya, kita masukkan. Kemudian kita kencangkan bautnya ya. Kira-kira seperti ini kita masukkan biar gampang ya. Oke. Nah, kita kencangkan lagi. Oke. Nah, periksa dulu kira-kira udah kencang belum. Pastikan ini skrup-skrup udah kencang semua ya. Nah, kira-kira penampakannya seperti ini, oke. Ini penampakan setelah kita pasang kabel-kabelnya semua ya, jangan lupa ya. Nih, yang ini adalah kabel yang dari jaringan. Yang ini yang minus dari jaringan. Kemudian kita sambungkan dari arah meteran dan maksud saya itu dari kabel minus dari meteran ya, yang hitam ini ya. Yang coklat juga kita anggap kabel minus yang dari jaringan. Oke. Ini sudah rapi, kemudian nanti kita tinggal pasang penutupnya, oke? Terima kasih. Selamat mencoba di rumah.